Nah. Oke. Okay. Ya, ketemu lagi di channel saya ya. Ini lagi ada di kemacetan Sawangan di Jalan Mokhtar. Jalan Mokhtar ya. Saya akan menunjukkan gang tikus untuk pengendara motor yang naik motor ya, yang lewat Jalan Raya Mokhtar Sawangan Depok yang sekitaran RSUD Depok ya. Dan ini dari arah Bojongsari. Saya dari arah Bojongsari. Ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment and channel. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Oh, ribet banget ini. Karena udah mau nyampe jalan tembusnya, gang kecilnya. Nih, ini hari Sabtu lumayan panjang biasa macet. Emang ini neraka nih. Sawangan terkenal banget. Nah, saya coba nunjukin itu ya, jalan tikus yang dari sini. Ini udah mau nyampe pertigaan Sawangan Permai itu, yang tanjakan, yang arah Bedahan. Ini udah mau nyampe. Nah, ada gang kecil untuk motor sih sebenarnya. Mobil bisa, cuman kayaknya nggak sangat tidak disarankan karena ribet. Ini untuk motor ya. Nanti saya coba tunjukin bolak-balik. Ini lumayan panjang nih kalau dari map merah. Kita lihat map dah. Nah, ini cukup merah. Mapnya cukup merah ya. Oke, ini untuk motor. Sekali lagi, ini untuk motor. Jalan tikus untuk motor. Lumayan sih. Lumayan membantu lah. Ya, sekalian jalan-jalan biar tahu arah-arah jalan-jalan tikus. Sebenarnya lihat pinggiran gini, sisi kiri juga udah aman. Cuman barangkali pengen lewat yang seger-seger. Nah, macet banget itu. Oke, macet banget. Di depan ada belokan kiri. Kita ke kiri, ada gang kecil ke kiri setelah jembatan patokannya. Ini jembatan. Kita ke kiri. Nah, di depan juga kiri nih. Nah, itu macet kan, tambah macet. Kita lewat kiri. Jalan tikus. Nggak kecil, nggak gede, cuma kalau mobil memang harus gantian lah. Pasang kan? Nah, jalannya juga halus. Aspal, hot mix. Dulu nggak sehalus ini juga sih. Oke, kita lewat sini. Jadi, cukup membantu harusnya. Paling nggak biar nggak jengkel. Biar nggak jengkel. Kita lihat tadi tembusnya di sebelah mana. Nah, sebenarnya nggak jauh, cuman lumayan membantu. Aduh, membantu kebetean. Lurus saja. Pokoknya setelah belokan tadi lurus. Nanti saya ulangin lah dari bolak-balik dah biar paham. Cuman tadi soalnya mendadak pengen bikin ngasih tahu kalian semua. Memang pas lewat jalan Sawangan, jadi lewat sini dah ya. Makanya saya coba langsung bikin video ini. Video yang tidak direncanakan. Ada mobil nih, coba. Nggak cukup kalau dua mobil, motor aja begini noh. Tuh kan? Tapi ini jalannya mendingan nih, dulu enggak, kayaknya terakhir berapa bulan yang lalu enggak sehalus ini. Yang tadi ya, yang ini macor. Oke, udah mau nyampe belokan. Nah, di depan ada belokan ke kanan, kita turun ke kanan. Kita turun ke kanan. Nah, udah ketemu jalan raya Sawangan, jalan raya Mokhtar lagi. Cuman udah nyampe ujung di Parung Bingung. Tuh. Ya kan. Ada penjaganya dua. Emang cukup membantu ini.
Tuh. Dari ke sana, dari arah yang tadi kalau kita lurus. Oke, kita ke kiri. Nah, ini neraka nih. Ya kan? Ini macet banget. Oke. Depan itu arah Parung Bingung. Ini adalah jalan raya Mokhtar Sawangan yang sangat terkenal macetnya. Padahal udah ada tol itu, tapi belum jadi sih tolnya yang dari arah Cinere. Ada tol dari arah Antasari ke Depok. Ngapain sih? Oke, kita ambil sisi yang dari Cinere ada aja. Cinere ya, apa Kubah Mas. Ke sana kalah ke Depok, ke kiri adalah ke Cinere. Kita putar balik di depan. Jadi saya mau nunjukin jalur kebalikannya. Oke. Okay.